السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حضرة المحترمين والعالم ورحبائي ورقيائي إنكم تنسخ دبن مليئاكم دنين بسدي الله ودن مغرسلكم pengurus wilayah Nahdlatul Ulama panjenenganipun Romo Kiai Haji Falisoh, dalam panjenenganipun Romo Kiai Gus Hutalloh ingkang tansah kulolan panjenengan sedaya ajeng-ajeng punapa ingkang dados mauidhoh dalam nasihatipun wonten pangarsanipun Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung panjenenganipun Romo Kiai Haji Burkan Mashuri ugi ingkang tansah dipunmulyakaken dening Gusti Allah wonten pangarsanipun Pembina CRA Wilayah Jawa Tengah panjenenganipun Romo Kiai Haji Mahfud Anyuti wonten pangarsanipun panjenenganipun Kiai Haji Abdul Wahab Ketua Umum Pengurus Pusat Jamiah Rukyah Aswaja beserta jajaran kepengurusannya yang kami hormati pula Pengurus Wilayah Jamiah Rukyah Aswaja Jawa Tengah yang juga sangat kita banggakan segenap perwakilan saking pengurus wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dalam daerah istimewa Yogyakarta ingkang wonten waket kawula sepat setunggal bokos tunggalipun wonten pangarsanipun sedaya pengurus cabang Jamiah Rukyah Aswaja se-Jawa Tengah yang baru saja dilantik ataupun yang telah dilantik sebelumnya yang kami hormati dan kami banggakan segenap praktisi Jamiah Rukyah Aswaja khususnya segenap pengurus Jamiah Rukyah Aswaja Cabang Temanggung beserta pengurus anak cabang se-Kabupaten Temanggung yang sangat kami cintai dan kami banggakan hadirin hadirat rahimakumullah hamduna wa syukruna lillah yang telah menyatukan hati kita semua dalam taufik dan hidayahnya dan telah memberikan seperti semangat kepada kita sehingga sejauh ini kita masih senantiasa bisa mengihyakkan ulumnya dan mendakwahkan kalamnya. Salawat dan salam akan selalu ada untuk beliau yang paling berjasa dalam sejarah hidup kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harum wangi tubuhnya jauh melebihi wanginya semua minyak di dunia, yang sehelai rambutnya lebih berharga dari bumi, dan yang dengan risau hatinya sehingga miskah-miskah hati kita selalu diterangi dengan masofih yang dibawanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sungguh tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku panitia seminar nasional konsolidasi pengurus cabang dan pengurus PW halal bihalal
dan juga seminar dengan tema Epistemologi Nalar Sehat Suhu Aswaja terhadap Gerakan Rukyah Indonesia. Kegiatan ini tidak akan pernah terwujud tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan kerjasama dari semuanya, baik dari pengurus wilayah, pengurus cabang se-Jawa Tengah, dan khususnya sebagai panitia lokal, yaitu Jamiah Rukyah Aswaja, yang menurut Gus Ali dengan anggota yang terbanyak di dunia, yaitu Jamiah Rukyah Aswaja Santri Mangkubuhan Temanggu. Untuk itu kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan dukungannya, khususnya kepada segenap pengurus PC se-Jawa Tengah yang mana hadir dalam acara ini. Nyuwun sewu, kalian sedikit menyisihkan bisaroh nyuwuknya untuk iuran. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya insya Allah nantinya kami akan memberikan laporan sebagai pertanggungjawaban dengan secara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, sudah 3 bulan yang lalu kami segenap panitia berusaha untuk merencanakan acara ini agar bisa berjalan dengan lancar dan hikmah. Tetapi tentunya panjenengan semua sudah bisa merasakan apa yang tersaji pada hari ini. Tentunya masih jauh dari kesempurnaan, dan tentunya dalam mana nanti kami memberikan penghormatan yang berupa apapun, kiranya belum bisa menyamai harkat dan martabat dan derajat panjenengan semua, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam RAP yang kami rencanakan dari awal, dari panitia hanya akan menghadirkan 300 praktisi perwakilan dari seluruh pengurus cabang dan pengurus anak cabang di Kabupaten Temanggung. Pada kenyataannya, pada hari ini daftar yang kami terima mencapai 440 peserta. Tentunya itu semuanya membuat kami panik. Apakah nantinya snack ataupun makan yang kami sediakan cukup apa enggak? Hal ini sebenarnya kalau kami boleh untuk membela diri, bahwasanya di grup khususnya ketua dan wakil se-Jawa Tengah dari awal sudah sering kami sampaikan agar untuk bisa mengisi list yang kami paparkan di medsos ataupun di grup WA. Kami tunggu hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, sampai hamin 3 list tersebut baru berisi 3 cabang. Pada kenyataannya kami deadline Jumat pagi, baru setelah jam 12 malam hari terakhir listnya baru saja terindil dari satu terisi semua. Saya yakin para pengurus cabang tentunya untuk memutuskan siapa yang berangkat memerlukan istikharah menari. Kira-kira sing mangke dugi Temanggung misalipun boten uman snack waget legowo.
Hadirin hadirat yang tansah Allah hormati, maka dari itu, dari semua kekurangan yang mungkin kami lakukan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara pada siang hari ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua, khususnya kepada beliau narasumber nantinya, untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami tentang tema yang kami tampilkan, yaitu epistemologi nalar sehat suaswaja terhadap gerakan rukyah di Indonesia. Meskipun nyuwun sewu, dari awal tema ini sudah sedikit bergeser. Karena apa? Di awal adalah terhadap gerakan rukyah minhu. Itu sebenarnya awal dari tema seperti itu, tetapi di akhir proses terpaksa kami rubah karena kami berkonsultasi dengan Polres dan tentunya yang berwenang di Temanggung, bahwasanya bahasa tersebut terkesan ada sedikit bahasa provokatif seperti itu, sehingga kami terpaksa harus merubah tema menjadi gerakan rukyah di Indonesia. Hadirin hadirat yang kami hormati, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas segala kekurangan yang kami lakukan selaku panitia, baik dari PB maupun dari CRA Santri Makukuhan Kabupaten Temanggung, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.